Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, alhamdulillah kita diberi kemuliaan bahwa kita semua dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci. Saya kira ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi kita, khususnya apabila kita mengingat dalam 11 bulan perjalanan hidup kita, banyak sekali hal-hal yang sudah kita lakukan dan mungkin itu telah berkenan. Karena itu, tibalah saatnya bagi kita untuk memaknai kembali perjalanan hidup kita, memahami kembali tujuan hidup kita, meningkatkan kesadaran kita agar kita mampu menjadi bagian dari mereka-mereka yang akan mendapat ridho Allah pada akhirnya. Saya kira ini merupakan hal yang sangat mulia dan sangat berharga bagi kita semua untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini menjadi hal yang baik bagi kita yang meningkatkan kualitas hidup kita agar nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita akan menjadi orang baru ketika bulan Ramadan ini berakhir dan kita akan memulainya lagi menjadi orang yang mampu dan paham tentang makna kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan.